yang ini tebel banget. Ini, nah, mungkin nanti perbanyakan banyak yang dari sini, kansa merah-merah itu dari sini. Beda dari kansa yang lain, itu kan kelihatan banget bedanya. Kansa merah. Di sini gudangnya, ini gudang kuliat. Ini induknya enggak ada yang dijual, yang dijual anaknya. Kalau induknya ikut dijual nanti kacau, nanti kalau dijual induknya. Ini kan untuk perbanyakan di sini. Ini besar-besar banget ini ya. Nah, ini mungkin 2 bulan baru bisa motong. Kalau di sini standarnya dari cangkok sampai potong itu standarnya 3 bulan. Ini beneran besar banget yang ini. Tinggi banget ini, mungkin ada kalau 60 cm lebih ini. Lebih ini, mungkin malah 70 cm, besar-besar banget ini. Tuh lihatnya di sini gudangnya, perbanyakannya di sini. Tuh lihat semua. Nih. Yang sebelah sana ada kansa. Nah, ini kansa mutasi. Kansa mutasi putih. Nah, ini ya, ini yang kayaknya nih bakal baru satu-satunya di Indonesia yang ini. Ini mutasinya belum stabil. Mungkin kalau nanti udah jadi putih semua, nah itu baru mulai perbanyakannya. Ini kan masih didiemin. Nanti kalau udah putih semua, nah itu baru sudah, kalau udah daun 7 biasanya udah stabil, dia benar-benar bermutasi. Kalau ini kemungkinan masih bisa jadi merah. Ini satu-satunya di Indonesia. Ada lagi ini kansa super red. Kansa mewah banget ini, merahnya minor banget. Nah, ini sudah bermutasi ini. Nah, itu juga kansa, tapi kan tipis, lipstiknya tipis. Nah, yang ini tebel banget. Ini, nah, mungkin nanti perbanyakan banyak yang dari sini, kansa merah-merah itu dari sini. Beda dari kansa yang lain, itu kan kelihatan banget bedanya. Kansa merah. Keren banget. Kansa. Yuk, kita lihat-lihat yang lain. Nah, ini juga super-super langka. Ini namanya Diana Violet. Diana Violet itu 4 daun sudah sampai 5 juta. Diana Violet juga sangat-sangat langka, tapi ini sudah banyak beredar di pasar. Di konsumen juga sudah ada. Kolektor sudah mulai lepas karena kan sudah perbanyakannya sudah dari tahun-tahun yang lalu. Nih, Diana Violet. Sama ini juga Diana Violet. Ini super langka. Tapi masih langka itu Pasopati sama Rinjani Ori. Ini Neskia. Neskia yang segini mungkin harganya sudah di atas 10, mungkin sudah 15 juta kalau yang sebesar ini. Ini Neskia. Indukan segini mungkin 15 juta kalau udah induk, ini udah siap motong Neskia. Tuh Rinjani juga banyak. Rinjaninya besar-besar banget. Besar-besar banget, beneran besar yang ini. Rinjani. Ya, besar banget ini. Ya, kalau kolektor sih bilangnya ini KW, Rinjani KW. Kalau yang tadi itu kan yang ori. Angela merah, ini juga induk. Untuk segini mungkin harganya 9 juta. 9 ke atas, kemarin jual yang lebih kecil aja 7 juta. Kalau yang ini udah induk mungkin udah
Lah itu malah sudah dicangkok, akar juga sudah pada keluar. Ini ya mungkin 10-an lebih lah kalau yang ini. 9 sampai 10 mungkin ya. Mungkin bisa lebih. Angela. Ini RL Romantic Love, ini putih. Warnanya itu merah ya. Ngemerah kayak gini. Romantic Love ini juga sudah mulai dicangkok. Keren banget. RL-nya keren banget ini. Merah semua ini. Ini juga udah besar banget ya ini ya.